Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi bisnis yang luar biasa beratnya dan memerlukan tantangan yang luar biasa juga. Pasti berhasil, pasti akan tercapai cita-cita teman-teman semua. Seperti analog yang kita lihat saat ini, baru saja terjadi. Buronan 11 tahun, gak ketemu-ketemu. Pada saat seluruh jajaran pimpinan dari Polri bertindak tegas, cekatan, maka apa yang dilakukan, prestasi yang dilakukan oleh Polri, hanya satu minggu kemudian buronan selama 11 tahun bisa ketangkap dan bisa dibawa pulang. Berarti apa? Inilah suatu prestasi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Maka juga sama dengan kawan-kawan, dalam situasi seperti ini, itu 11 tahun loh. Ini pandemi baru 4-6 bulan ini. Pastinya belum ada apa-apa. Tantangannya jauh lebih mudah daripada tantangan yang 11 tahun enggak ketemu-ketemu. Tetapi begitu sigap, begitu cekatan, begitu bersungguh-sungguh, insya Allah pasti berhasil sesuai harapan kawan-kawan semua. Inilah contoh yang ditunjukkan oleh Bapak Kapolri, Bapak Presiden dan jajarannya. Akhirnya itu pun bisa selesai sesuai harapan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, tetap semangat, harus siap menghadapi apapun tantangan bisnis, apalagi di masa-masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.